إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-262 dan 263. Masih dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم." قال الله سبحانه وتعالى, mereka-mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ay fi wujuhil khair, di jalan Allah artinya di jalan-jalan yang Allah ridai, di jalan-jalan kebaikan, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, kemudian tidak mengikuti infak tersebut dengan man, mengungkit-ungkit, membanggakan apa yang dia pernah kasih, meminta untuk dibalas, ila akhirnya. Wala adha, tidak pula mengikuti sedekahnya dengan kata-kata yang menyakiti atau dengan perbuatan yang menyakiti. Maka lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala yang Allah siapkan untuk mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang lalu membahas tentang pahalanya, bahwa Allah akan lipatkan pahala sedekah seperti engkau menanam biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai mengeluarkan 100 biji, maka 700 kali lipat ini pahalanya.
Tetapi ayat berikutnya Allah terangkan tentang syaratnya. Yang namanya sedekah ada syaratnya. Yang pertama jelas keikhlasan. Apakah ada dalam ayat ini? Ada. Yaitu kalimat fi sabilillah. Siapa yang menginfakkan hartanya untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Ini syarat pertama. Kemudian syarat berikutnya, tidak mengiringi sedekahnya dengan man wal adza. Ikhwani fi din a'azakumullah, kita lihat apa man dan apa adza. Berkata Syekh Sa'd dalam tafsirnya, ayalladzi yunfiquna amwalahum fi ta'atillahi wa sabilihi, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam rangka taat kepada Allah. Wala yutbi'unaha bima yanqusuha, tetapi tidak mengiringi sedekahnya dengan sesuatu yang menguranginya. Wa yufsiduha, atau merusaknya. Minal manni biha, yaitu dari al-man, yang merusak sedekah atau mengurangi pahala sedekah adalah al-man wal adha. Al-man biha alal munfaq alaihi, yaitu mengungkit-ungkit apa yang dia pernah berikan kepada al-munfaq alaihi, kepada yang diberi infak atasnya. Bil qalbi au bil lisan, dengan hatinya atau dengan lidahnya. Dengan hatinya, yakni dengan sikapnya. Kamu itu orang yang saya beri. Kamu kan sudah saya kasih sekian. Kamu kan sudah saya kasih sekian. Kamu itu gak bisa hidup tanpa saya. Kamu itu gak bisa begini, gak bisa begitu tanpa bantuan saya. Ini yang namanya man. Ini yang namanya man. Bi'an yu'addid alaihi ihsanahu, dengan menghitung-hitung kebaikannya. Aku pernah memberikan ini, aku pernah memberikan itu, aku pernah membantu engkau seperti ini, aku pernah membantumu seperti itu. Yu'addid ihsanahu, menghitung-hitung pemberiannya. Wa yatlub minhu muqabalatahu, dan meminta muqabalah. Mana balasanmu? Saya sudah kasih sekian, sekian, sekian. Mana? Timbal balikmu mana? Terima kasihmu mana? Khana bin na'azakumullah. Penginnya, kalau dia bantu, maka orang itu harus jadi budak saya. Ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Kalau engkau memberikan sedekah, hanya berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan yang lain. Wala tamnun tastakthir. Jangan tamnun tastakthir. Jangan kamu memiliki man, pengen mendapat yang lebih banyak. Ini orang kalau saya kasih, niscaya dia akan jadi budak saya. Apakah itu sedekah? Bukan. Itu bukan sedekah. Tapi dia membeli orang tersebut. Sehingga ketika orang itu tidak mau mengikutinya, dia marah. Bukankah aku pernah berikan begini? Bukankah aku pernah bantu? Bukankah aku pernah memberikan sekian, 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 sekian? Waktu itu sekian, waktu ini sekian. Tahun yang lalu, tahun yang lalunya lagi, tahun yang lalunya lagi. Dihitung seluruhnya. Kalau itu dijumlahkan seluruhnya, mungkin ada 1 miliar. Saya bantu kamu. Terus mau apa? Setelah dihitung. Mau minta balasan? Dari manusia. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi karena pengin balasan yang lebih banyak. Qala, kata Syekh Sa'di, yu'addid 'alaihi ihsanahu wa yatlub minhu muqabalatahu, menghitung-hitung kebaikan-kebaikannya dan meminta balasannya. Wala adiyah, dan jangan pula diiringi adza. Adza menyakiti. Menyakiti bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Oleh karena itu Syekh Sa'di menyatakan rahimahullah, wala adiyata lahu qawliyah au fi'liyah, dan jangan menyakiti,
Jangan mengiringi sedekahnya dengan menyakiti hatinya. Apakah qauliyah atau fi'liyah? Qauliyah itu dengan ucapan. Dasar miskin, kiri, tak punya apa-apa. Nih, ambil. Dikasih, tapi ucapannya kurang ajar. Atau dengan perbuatan. Mulutnya diam. Tapi dia ambil uangnya, dia lemparkan ke mukanya. Bagaimana kira-kira? Apa enggak sakit ya hatinya? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dia perbuatannya. Saya kan tidak mengucapkan apa-apa. Iya. Mulutmu tidak berbicara apa-apa. Tetapi caramu memberikan kepadanya bantuan, itu jelas menghinakan. Menyakiti hatinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Faha'ulai lahum ajruhum. Mereka yang berinfak dengan tidak diiringi dua perkara ini, berinfaknya fisabilillah, jelas itu syarat pertama, dan tidak diiringi man wala adha, tidak diiringi al-man, tidak pula diiringi al-adha, maka bagi mereka lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Allah al-laiq, yang pantas untuk mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada bagi mereka rasa takut dan tidak ada pula rasa sedih. Fa hasala lahumul khair wa dafa'a 'anhumus syarr. Akhirnya didapat bagi mereka kebaikan-kebaikan dan tertolak kejelekan-kejelekan. Li'annahum 'amilu 'amalan khalisan lillah. Karena dia beramal dengan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saliman minal mufsidat, dan bersih dari perusak-perusak. Salim, selamat dari perusak-perusak. Qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf, itu lebih baik. Min sadaqatin yatba'uha adha, ucapan yang baik itu lebih bagus. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi kejelekan-jelekan. Kalau kamu enggak mau ngasih, ya sudah jangan ngasih. Tapi ucapannya baik. Maaf. Saya tidak bisa membantu karena begini. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar untukmu. Saya doakan insyaallah. Orang itu senang dibantu dengan doa atau terima kasih kepadanya. Engkau berarti menganggap aku dan menganggap aku mampu untuk membantumu. Jazakallah khair. Tapi sungguh demikian keadaannya sehingga aku tidak bisa membantu. Qaulun ma'ruf. Hada khairun min sadaqati yatba'uha adha. Itu lebih baik daripada sadaqah yang diiringi sesuatu yang menyakiti. Sesuatu yang menyakiti hati mereka. Apalagi mengungkit-ungkitnya. Apalagi yamunnun. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya menyatakan salasatun. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah. Tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara mereka. Wala yandur ilaihim. Wala yuzakkihim. Allah tidak ajak bicara mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adabun alim. Dan bagi mereka adab yang pedih. Empat ancaman. Allah tidak mengajak bicara mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adabun alim. Manhum salasa. Siapa mereka yang tiga ini? Kata Nabi, al-mannan bima a'ta. Orang yang mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan. Yang pertama disebut, al-mannan bima a'ta. Al-mannan dari kata man. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Bukankah aku pernah memberikan begini? Bukankah aku pernah memberikan begitu? Ila akhirnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang kedua, al-musbil izarahu.
yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Al-musbil izarahu. Yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bil halafil kadzib. Yang ketiga, orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Di dalam lafaz-lafaz lain atau dalam hadis-hadis lain disebutkan, la yadkhulul jannata 'aqqun wala mannan wala mudmin khamr wala mukadzibil qadar. Tidak akan masuk surga seorang yang durhaka pada kedua orang tua, seorang yang mannan, pengungkit-ungkit pemberian. Wala mudmin khamr, tidak pula orang yang kecanduan khamr terus-menerus. Wala mukadzib biqadar, dan tidak pula mukadzib biqadar, orang yang mendustakan takdir. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disebutkan dalam hadis yang lain oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, thalathatun la yanzurullah ilaihim yawmal qiyamah. Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka yawmal qiyamah. Yani tidak mau melihat mereka. Al-aqu li walidayh. Yang pertama, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, mudminul khamr, yang selalu meminum minuman keras. Minum khamr. Yang ketiga, al-mannan bima a'ta, yang mannan, yang mengungkit-ungkit pemberian. Qul inna a'udzukum Allah. Jangan remehkan perkara ini. Kalau ancamannya begitu besarnya, berarti ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Sampai dikatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim tadi, la yanzurullahu ilaihim, la yukallimuhullah. Allah tidak ajak bicara, Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Walahum adabun alim. Empat perkara. La yukallimuhum, wala yanzur ilaihim, wala yuzakkihim, walahum adabun alim. Berarti perkara ini perkara besar, azim. La tanzur ila sigharid dunub, walakin anzur ila kabiri man tudnib alaih. Jangan lihat kecilnya dosa, tetapi lihat betapa besarnya yang engkau berbuat dosa kepadanya. Masa pakaian di bawah mata kaki sedikit diazab? Masa pakaian lebih sedikit diancam dengan ancaman-ancaman? Kejam sekali. Kamu anggap kecil, lebih sedikit neraka. Sebentar. Jangan kamu anggap kecil masalah itu. Kamu jangan lihat dosanya. Apa sih salahnya kalau lebih dikit? Jangan itu yang kamu lihat. Yang kamu lihat ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang menciptakan kalian, yang memberikan pada kalian seluruh fasilitas hidup kalian. Kemudian ketika menyuruh, kamu menentang, tidak mau. Apakah itu tidak besar? Apakah itu tidak besar? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi al-man, yang mungkin keluar dari lidahmu dengan ringannya. Bukankah aku pernah begini, bukan begitu? Apa kamu lupa saya pernah memberikan kebaikan kepadamu? Sekian lama, sekian. Dihitung semuanya. Apakah tidak menyakiti saudaramu? Mungkin kalau dia berani bicara, mungkin dia akan berkata, emang minta dibayar? Nanti saya akan usahakan saya bayar. Akan begitu hatinya. Mengapa? Karena dia ungkit-ungkit. Ditagih istilahnya. Apakah kalau engkau sudah memberikan kebaikan kepadaku sekian banyak, terus aku harus menjadi budakmu? Harus tunduk kepadamu? Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang sering terjadi. Ini barakallahu fikum, al-mannu wal-adha. Yang kedua-duanya merusak sedekah. Ima mengurangi pahalanya, wa ima membatalkannya sama sekali.
maka qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha ala. Ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah tetapi diiringi dengan ucapan-ucapan jelek. Ucapan yang baik saja cukup, itu lebih bagus daripada kamu sedekah tetapi ucapannya menyakiti hati orang lain. Qala ay ta'rifuhul qulub wa la tunkiru. Qaulun ma'ruf maknanya ucapan yang dipaham dan dikenal oleh hati dan tidak diingkari. Ucapan yang wajar itu ucapan ma'ruf. Wa yadkhul fi dhalika kullu qaulin karim. Masuk di dalamnya semua ucapan-ucapan yang baik. Yang merupakan ucapan yang memberikan kebahagiaan, kesenangan pada orang lain. Fi dikatakan idkhalus surur, memasukkan rasa gembira. Ala qalbil muslim, atas orang muslim. Wa yadkhul fihi raddu sa'il bil qaulil jamil. Termasuk qaulun ma'ruf adalah menolak peminta-minta tetapi dengan ucapan yang bagus. Wa du'a lahu, dan doa untuknya. Maaf. Maaf, saya enggak bisa membantu kamu. Saya doakan mudah-mudahan Allah berikan jalan untukmu, memberikan kemudahan untukmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah dan memberikan jalan yang baik, jalan keluar untuk kesulitanmu, insyaallah. Orang itu sudah senang. Walaupun tidak mendapatkan bantuan harta. Demikian pula maghfirah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Maghfirah yang artinya ampunan, yani liman asaa ilaik, engkau memaafkan orang yang berbuat jelek kepadamu. Bitarki mu'akhadatihi wal'afu anhu, yaitu dengan meninggalkan mu'akhadah, tidak menuntutnya, tidak menuntut balas. Wal'afu, memaafkan. Wa yadkhul fihi al'afu amma yasdur min as-sa'il, termasuk di dalamnya adalah memaafkan perkara-perkara yang mungkin muncul dari si peminta-minta. Mungkin muncul dari si peminta-minta. Kamu sedang istirahat. Aduh, siapa sih ini? Ya, waalaikumsalam. Anu, saya butuh bantuan. Aduh, gimana jengkelnya? Lagi istirahat dibangunkan ternyata minta bantuan. Maafkan. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti kejelekan-kejelekan, diikuti ucapan-ucapan jelek, diikuti perkara-perkara sumpah serapah atau ucapan yang menyakiti. Dasar tidak tahu orang istirahat. Nih, ambil. Ya, dilemparkan ke mukanya. Ya, ya percuma. Ya, percuma kamu enggak dapat pahala. Dia tersakiti hatinya. Terus apa faedah untukmu? Kalau engkau tidak mau ngasih, kamu berikan sesuatu yang lain. Apa itu? Maafmu kamu berikan. Maghfir, maafkan dia. Atau qaulun ma'ruf, atau ucapan yang baik. Barakallahu fikum. Demikian pula mungkin yang lainnya, itu hanya contoh. Mungkin ada yang lainnya, perkara-perkara yang kadang-kadang peminta-minta atau orang yang minta bantuan kadang-kadang memberikan sesuatu yang kita tidak suka. Maafkan. Fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan maklumilah. Kadang-kadang mereka itu seperti itu karena mereka dikejar hajat yang massa. Kadang-kadang karena dia kepepet. Mau apa lagi? Dia tidak bisa menundanya pada waktu yang lain. Harus saat itu. Kamu tidak tahu hajatnya dia, sehingga kamu marah. Kalau kamu tahu kayak apa susahnya dia, mungkin kamu akan memaklumi. Dan akan memberikan qaulun ma'rufun wa maghfirah. Akan memaafkan dan mengucapkan qaulun ma'ruf.
Lianna al-qaulul ma'ruf ihsanun qauli. Karena ucapan yang baik merupakan perbuatan baik. Artinya itu adalah memberi kebaikan. Memberikan sedekah, memberi kebaikan. Mengucapkan ucapan yang baik juga memberi kebaikan. Ini memberi kebaikan, itu memberi kebaikan. Tetapi ucapan yang baik dengan sedekah, pemberian yang baik, tetapi diiringi dengan kejelekan, akhirnya jadi nol, paling sedikit. Mungkin jadi minus. Ya jelas qaulul ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Wal maghfirah ihsanun aidan. Memaafkan juga termasuk ihsan. Bitarkil mu'akhadah, dengan tidak menuntut balas apapun. Wa kilahuma ihsanun ma fihi mafsad. Itu adalah kebaikan yang tidak memiliki kerusakan apapun. Fahuma afdal, maka keduanya lebih baik. Minal ihsani bis sadaqah, lebih baik daripada ihsan dengan sadaqah. Allati yatba'uha adza, tetapi diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Bimannin wa ghairihi, dengan mengungkit-ungkit atau dengan yang lainnya. Wa mafhumul ayah, maka mafhum ayatnya adalah anna sadaqah allati yatba'uha adzan afdal min al-qawl al-ma'ruf wal-maghfirah. Qala wa mafhumul ayah, maka mafhum ayatnya bahwa sadaqah allati la yatba'uha adza, yang tidak diikuti ucapan jelek, yang tidak diikuti man, itu jelas lebih baik daripada qaulun ma'ruf wa maghfirah. Itu mafhumnya dalam fiqh atau usul fiqh, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk yang terucap dalam teksnya. Mantuk yang terucap dalam teksnya. Mafhum adalah yang disimpulkan dari teksnya. Ada tekstual, ada kontekstual. Teksnya, nasnya berbunyi qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kejelekan. Itu nasnya. Mafhumnya yang dipahami dari itu, kalau sedekahnya tidak diiringi dengan adza, maka dia lebih baik daripada qaulun ma'ruf. Maaf dengan ini ambil, semoga barokah untukmu. Ya jelas ini lebih baik. Sedekah yang tidak diikuti dengan kejelekan, itu lebih baik. Nah, jangan kemudian berpikir, ya sudah kalau gitu gak usah sedekah, qaulul ma'ruf saja, karena khairun. Itu salah paham. Itu kesalahpahaman. Barakallahu fikum. Dia lebih baik daripada sedekah yang diikuti adza. Adapun sedekah yang tidak diikuti adza, bahkan diikuti dengan kata-kata yang baik, jelas ini lebih afdal dari sekedar maaf, dari sekedar ucapan baik. Barakallahu fikum. Qala wa innama kana al-mannu bis-sadaqah mufsidan laha muharrama. Karena yang namanya alman dalam sadaqah itu mufsidan laha, akan merusak baginya, haram. Li'anna al-minnah lillahi ta'ala, karena yang namanya al-minnah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita berbangga dengan apa yang kita berikan. Tidak pantas kita bangga diri, kita mengatakan dengan kalimat-kalimat man atas apa yang kita berikan. Karena sesungguhnya al-mannu minallah. Al-minnah minallah. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamannu alaya islamakum. Balillahu yamunnu alaikum. An hadakum lil iman. In kuntum sadiqin. Mereka yamunnuna alaika an aslamu. Mereka merasa memberikan jasa dengan masuk Islamnya mereka. Lihat saya masuk Islam. Gembiralah engkau wahai Rasul. Kami sudah masuk Islam ini.
Senanglah engkau dengan apa yang kami berikan padamu. Bukan kamu yang berikan pada Rasul. Terbalik. Allah yang yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang memberikan memberikan kebaikan kepadamu sehingga engkau masuk Islam. Kalau engkau bersedekah, lihat, saya berikan sedekah kepadamu. Ingat itu, saya pernah berbuat baik padamu. Jangan lupakan. Loh, kamu yang memberikan kebaikan atau Allah yang memberikan taufik kepadamu sehingga engkau bisa bersedekah? Khana fi na'azakumullah. Jangan lupa, kalau Allah enggak kasih taufik kamu, niscaya engkau tidak akan punya harta sedikit pun. Tidak akan mampu bersedekah. Karena Allah memudahkan engkau dalam urusan dunia. Karena Allah memberikan taufik, kemudahan kepadamu. Sehingga engkau bisa membantu orang lain. Al-man liman lillahi ta'ala. Al-minnah milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan jasa? Yang memberikan jasa adalah Allah kepada orang tersebut. Kepada yang memberi dan kepada yang diberi. Yang memberi karena Allah memberikan taufik kepadanya. Karena Allah memberikan keluasan harta padanya. Karena Allah menakdirkan dia bisa bersedekah. Dia bersedekah. Ini juga mendapatkan bantuan. Karena Allah juga. Allah yang membuka hati orang ini. Allah lah yang membukakan hati orang ini sehingga orang ini bisa membantu kamu. Semuanya dari Allah. Wallahu yamunnu alaikum. Allah yang memberikan minnah kepada kalian. Qala wa aidan al-ihsan kulluhu lillah. Semua kebaikan dari Allah. Fal-abdu la yamunnu bi ni'matillahi wa ihsanihi wa fadlihi wa huwa laysa minhu. Seorang hamba jangan merasa memberikan jasa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dengan kebaikan yang Allah berikan padanya, dengan keutamaan yang Allah berikan padanya. Wa huwa laysa minhu, dan itu bukan dari dia, dari Allah. Saking ekstrimnya mereka yang melampaui batas. Sampai-sampai ketika orang itu berkata alhamdulillah, dia marah. Allah berikan pada saya alhamdulillah. Saya yang beri ya. Marah dia. Astagfirullah. Berarti betul-betul dia tidak kenal Allah sama sekali. Tidak kenal Allah. Dia merasa dirinya lah yang menakdirkan. Dirinya lah yang menentukan. Dirinya yang kaya raya. La wallah. Tidak demi Allah, dia tidak punya apapun kalau Allah tidak beri. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, wa huwa laisa minhu, kebaikan tadi bukan dari orang tersebut, dari Allah. Wa aidan fa innal mannu musta'bid liman yamunnu alai. Lagi pula, seorang yang mannu, seorang yang mengungkit-ungkit pemberian, biasanya karena ingin memperbudak orang yang dibantunya. Memperbudak orang yang telah diberi sedekah. Wa dzulul isti'bad la yanbaghi illa lillah. Padahal kerendahan perbudakan tidak pantas kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan, maka kita menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah. Adapun manusia memberikan kepada kita bantuan ini, bantuan itu, tidak semestinya kemudian kita memperbudak diri kita kepadanya. Barakallahu fikum. Dan yang memberi juga jangan berharap ingin orang ini yang kamu banyak bantu jadi budaknya. Jangan. Itu namanya tidak ikhlas. Wallahu ghaniyun bidatihi an jami'i makhluqatih. Allah lah yang maha kaya, yang tidak butuh pada siapapun dari makhluk-makhluknya. Wa kulluha muftaqiratun ilaihi bidzat. Dan selain Allah seluruhnya muftaqiratun, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya.
Fi jami'il halat, dalam keadaan apapun, wal awqat, di waktu apapun, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa sadaqatukum wa infaqukum wa ta'atukum ya'udu maslahatuha ilaikum. Adapun sedekahmu, infakmu, ketaatanmu, semuanya kembali kebaikannya untuk kalian sendiri. Maslahatnya kembali untuk kalian sendiri fid dunya wal akhirah. Wa naf'uha ilaikum, manfaatnya untuk kalian sendiri. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang terkenal dermawan, orang yang terkenal ikhlas dalam memberi, tentunya disukai banyak orang. Walaupun dia tidak mencari itu. Tetapi ketika ada sesuatu, musibah atau sejenisnya, semua orang yang tadi pernah diberikan kebaikan ikut membantunya. Alaysa kadzalik? Ini barakallahu fikum hikmah namanya. Itu baru dunia. Belum akhirat nanti, yaumul qiyamah. Akan ada balasan yang berlipat-lipat kali, bisa 10 sampai 700 kali lipat dan bisa lebih dari itu, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dengan kalimat wallahu ghaniyyun halim, diakhiri dengan kalimat Allah maha kaya. Yani maknanya maha kaya, tidak membutuhkan siapapun. Wa ma hadza fa huwa halim, tetapi bersama dengan itu Allah pula memiliki sifat halim, kelembutan. Ay ala man 'asahu, Allah maha lembut, penyayang kepada orang-orang hamba-hambanya yang kadang berbuat salah, kadang berbuat keliru. Khonifina azakumullah. Dan Allah tidak langsung mengadabnya saat itu. Ini karena halimnya Allah Subhanahu wa taala. La yu'ajiluhu bi'uqubah, tidak menyegerakan balasannya. Ma qudratihi alaihi, bersama kudrah, kekuasaan Allah. Allah bisa menyegerakan adabnya saat itu juga. Bisa. Tapi Allah yang maha lembut menundanya. Walakin rahmatuhu wa ihsanuhu wa hilmuhu yamna'uhu min mu'ajalatih. Tetapi rahmat Allah, kebaikan Allah, kelembutan Allah menghalangi Allah untuk menyegerakan azab kepada mereka, kepada orang-orang yang bermaksiat. Bal yumhilhum wa yusarrif, lahum al-ayat. Bahkan Allah menundanya. Dan Allah datangkan bukti-buktinya. La'allahum yarji'un, barangkali mereka mau kembali. Barangkali mereka mau tobat. Barangkali mereka mau beristighfar. Yarji'una ilaihi wa yunibuna ilaihi. Fa idza 'alima ta'ala annahu la khaira fihim, kalau sudah Allah lihat keadaannya bahwa dia sama sekali tidak diharapkan kebaikan. Wala tughni anhumul ayat, dan tidak bermanfaat buat mereka bukti-bukti tadi, ayat-ayat tadi. Wala tufidu bihimul masulat, dan tidak bermanfaat bagi mereka semua nasihat. Maka niscaya Allah akan turunkan azabnya. Wa haramahum jazila tawabih, dan mereka dihalangi dari pahala yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwa makna ghaniyun halim, Allah maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan siapapun, tetapi Allah maha lembut, maha penyayang, sehingga tidak serta-merta langsung menimpakan azab, tetapi menundanya. La'allahum yarji'un. Kalaupun diturunkan azab, azabal adna dunal azabil akbar, la'allahum yarji'un. Adab yang kecil, sebagian saja, yang sana kena, yang ini tidak. Kan ini sama-sama bermaksiat, sama-sama berbuat dosa. Kenapa yang sana diadab, yang ini kok tidak? Allah sengaja adab yang sedikit, agar kalian yang lain semuanya mengambil pelajaran.
segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah dan ini sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan manni wal adza. Ini masih berkait dengan ayat tadi. Jangan sampai sedekah kalian gugur, batal, tidak dianggap karena diiringi dengan al-manni wal adza. Seperti mereka-mereka kata Allah yang menginfakkan hartanya dengan riya, ingin dipuji, disebut-sebut, diungkit-ungkit. Tidak beriman pada Allah dan yaumil akhir. Maka permisalannya seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian dikenai hujan, maka tidak tersisa sedikit pun. Ikhwan ibn a'azakullah, kita akan bahas ayat ini insyaAllah pada pertemuan berikutnya bi'idlahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmat. Subhanakallah. Hamdik. Asyadu an la ilaha illa atasakuraka wa atublik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.